martabak dipakein sambal taichan dan mozzarella. Satisfying banget kan molornya. Oh, jadi ini martabak terviral di Malang, martabak Waikiki. Ya bener sih, emang rame banget yang beli. Padahal mereka baru buka cabangnya yang ketiga di Segura-Gura, tapi udah serame ini. Ternyata setelah Mimin lihat-lihat proses buatnya, bahan-bahan yang mereka pakai tuh kualitas premium semua ya. Tapi pastinya nyesuaiin kantong mahasiswa Malang alias murmerpol guys. Mimin tuh penasaran banget sama martabak yang diatasnya dikasih mozzarella yang melimpah dan diolesin sambal taichan. Pas ditarik tuh mozzarellanya molor banget. Oh ya iyalah, mereka pakai mozzarella kualitas bagus. Sambal taichannya pedes nampol, ketemu cita rasa mozzarella yang creamy. Aduh enak banget. Di dalam martabaknya juga melimpah isian dagingnya guys. Asli deh, dijamin makan satu doang gak cukup ini mah, nagihin banget. Lanjut martabak manisnya alias terang bulan. Isian kejunya beuh, tua belpon. Teksturnya lihat deh, berserat dan kenyal gitu ya. Jangan lupa pesen tipkernya juga ya guys. Favorit Mimin sih yang lotus biskos. Yang penasaran buruan kalian cobain sekarang juga. Walaupun makannya with the view, tapi Mimin harus tetap barbarli dong. Iya, Mimin makan barbarli with the view-nya di sini guys, Pondok Desa. Sekarang Pondok Desa makin glow up loh, ada lantai 2 yang bisa diakses dengan lift. Ini tuh buat acara-acara penting gitu dan pemandangannya keren dari sini. Eits, gak cuman itu guys, ada area outdoor juga dong, ala suasana pedesaan dengan view persawahan, adem banget. Gak cuman tempatnya aja yang glow up, semua masakannya juga upgrade guys. Ada udang jumbo bakar madu, beneran ini jumbo banget guys. Terus ada kakap merah bakar pondes, ikannya seger, bumbu bakarannya makin mantep guys, meresap sampai ke dalam. Gurame saus menteganya tuh tebel banget dan gak bau tanah loh. Saus menteganya gurih, enak pol. Baru tahu sekarang ada menu kepiting super jumbo saus padang. No tipu-tipu sih ini, capitnya aja segede ini guys, dagingnya juga tebel. Makannya bareng baby buncis telur asin, cocok banget kan. Minumnya yang seger-seger, ada es campur yang ada di kelapa batok dan es kopior. Sambil nikmatin ademnya kota Batu, healing banget deh, kalian cobain juga yuk. Nekat makan dua kebab tergede sekaligus, kira-kira bisa nggak ya? Jadi Mimin tuh baru order di GoFood, kebab yang tarafnya udah internasional, sasos kebab. Gimana nggak internasional, cabangnya aja udah ada di Malaysia, UK, Singapura, bahkan Perindapan alias India. Ukuran kebabnya juga internasional banget, gede-gede dan isiannya tebel. Tuh lihat deh isian beef kebabnya tuh tumpuk-tumpuk, sayurnya kres-kres dan saus kebabnya berasa premium. Kaget dong, yang melokal juga ada, isian ayam geprek. Cocok banget deh buat kalian yang nggak mau ribet tapi kenyang karena porsinya banyak. Mimin makannya satu-satu aja deh, gak cukup guys makan dua sekaligus. BTW yang chicken mayo ini juga mantep, mayonya super creamy, enak banget. Oh iya, ternyata mereka juga punya paket rice fit for two. Isinya ada Japanese curry chicken rice fish dan barbecue and cheese rice fish. Nasinya udah gurih gitu, ditambah ayamnya yang crispy dan bumbunya enak banget. Terus dapat minum mango Yakult booster, tuh lengkap pol kan. Kalian yang penasaran buruan order sekarang juga ya, cuman ada di GoFood. Ini beneran cuma 59.000 aja udah bisa all you can eat sepuasnya. Mimin spill nih, langganan Mimin ngegrill Majeo Malang. Gak mungkin dong Mimin bolak-balik ke sini kalau nggak enak. Udah gitu harganya murah, mulai dari harga 59.000 aja. Tapi kalian udah dapat daging premium, sayur-sayuran yang fresh dan aneka side dish yang bisa kalian ambil sepuasnya. Mimin kalau ke Majeo bener-bener kalap, harus ambil daging yang banyak pokoknya. Varian dagingnya macam-macam, ada yang short plate dan marinated beef kayak gini. Kalian lihat sendiri deh, dagingnya tuh juicy banget, empuk tanpa perlawanan pas dimakan. Serunya aneka sausnya juga macem-macem, bisa diguyurin sambil kayak Mimin gini, mantep banget guys. BTW kalau kesini wajib nyocolin cheese sausnya ini guys, enak banget dimakan bareng dagingnya. Langsung ceplungin bahan-bahan buat sukinya, udah dapet dua kuah ya, kuah kaldu dan tom yum. Kalau Mimin sih sukanya makan dari pancinya langsung dong, makin panas makin mantep guys. Asli dijamin menang banyak deh ngegrill dan nyuki di sini, udah enak murah lagi, buruan kalian cobain guys. Kalian tahu nggak ini lagi bikin apa? Bikinnya tuh nggak pakai mikir, langsung dituang-tuang semua sampai menggunung. Dikasih kecap, baru deh diaduk-aduk barbar. Gimana nggak barbar? Coba orang-orang pada ngerubungin tuh demi dapetin sego resek yang legendaris ini di Malang. Iya, resek itu bahasa Jawa yang artinya sampah. Tapi tenang guys, bahan-bahannya bukan terbuat dari sampah kok. Mimin tuh salut deh sama bapaknya ini, setiap hari tuh semangat ngaduk nasi goreng resek ini. Udah bikinnya selalu banyak, jualannya juga cuma 3 jam langsung habis ludes. Jadi ini tuh bisa dibilang nasi gurih ya, karena cuma pakai bumbu gurih dan kecap dikit aja. Terus dipakein lauk-lauk kayak ayam suwir, telur rebus, atau bisa nambah tambahan lauk yang lain. Herannya meskipun dibikin barengan dan porsinya banyak, rasa nasi reseknya tuh dominan gurih. Ditambah tadi bikinnya masih pakai arang, jadi lebih beraroma gitu. Bah, sego resek emang andalan banget deh, kalian cobain juga yuk.
Kebiasaan deh Mimin kalau ketemu sambel pengennya diguyur semua. Eits, walaupun suka makan pedes-pedes begini, tapi kayak cewek lainnya, Mimin tuh juga pengen dibeliin dessert. Sering banget nih lihat di TikTok katanya brownie ini yang paling enak. Iya, ini tuh Fudgy Bro, sekarang mereka udah buka di Surabaya loh. Makanya Mimin buru-buru pengen cobain. Mimin pesen menu bestseller mereka yang viral banget di TikTok. Yang pertama Choco Cheese. Ini tuh manisnya sedang ya, lihat deh keju dan coklatnya tuh lumer banget. Kalau suka yang manis banget, cobain yang brownie Cadbury. Isiannya tuh ada coklat Cadbury yang legit banget. Kalau Mimin yang paling favorit double dark ini. Rasanya gak terlalu manis karena bener-bener full dark coklat yang rasanya bitter dan gurih gitu. Secinta itu sama yang varian ini. Uniknya mereka juga punya soft bro alias es krim pakai campuran brownies. Mimin cobain yang varian red velvet. Di atasnya masih dikasih brownie red velvet juga loh. Gila, es krimnya tuh lembut dan manisnya tuh gak bikin enak. Terus ada shakes bro juga, milkshake yang diblend sama brownie. Kalau dipikirkan aneh ya, tapi kaget dong yang rasa lotus ini enak banget. Pantesan viral, nyesel kalian kalau belum coba, cobain sekarang guys.